Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaizen Properti, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat Kaizen Properti, saat ini kami review rumah baru siap huni di area Potorono, dekat ke Kelurahan Potorono, dekat ke Pasar Sekarsuli atau Pasar Potorono, dekat ke Jawonosari dan sebagainya. Nah, ini luas tanah 112, bangunannya 50, 2 kamar dan 1 kamar mandi. Masih ada sisa di lahan belakang dan juga taman lumayan longgar ini ya. Tapi sebelum lanjut ke nontonnya, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kami doakan semoga yang belum punya rumah, segera punya rumah, dapat rumah yang terbaik, hunian yang terbaik, insyaallah. Bagi sahabat yang juga mencari properti untuk investasi, bisa mendapatkan properti yang terbaik juga. Amin, amin, rabbal alamin. Baik sahabat, kita mulai. Jadi ini luas tanah 112 dengan lebarnya 9 sahabat. Ini lebarnya 9, jadi rumah ini dibagi jadi 3. Ini 3 meter, ini 3 meter, dan ini 3 meter. Gitu ya. Jadi bagi sahabat yang mencari inspirasi untuk bangun rumah, bisa jadi referensi juga dengan lebar 9 gitu ya. Oke, ini sahabat, jadi ini carportnya. Ini 5 meter, kurang lebih 5 meter ya, 5 meteran kali 3 gitu ya. Nah, ini juga masih ada untuk motor dan untuk kemudah manuver. Depannya ini taman. Taman cukup longgar. Udah tambah rumputnya juga ya, gitu. Oke, ini fasad dari depannya. Jadi ini ada granit ya, sahabat ya. Jadi hitam ini bukan cat, tapi ini granit sampai atas itu. Biasa untuk alam, kemudian ini granit hitam ini jadi memperindah lah ya fasadnya. Tuh. Nah, ini dari terasnya. Terasnya cukup longgar juga. Kurang lebih 2 meter ya, kurang lebih 2,5 meter sampai 2 meter. Ini dengan gabungan lantai granit warna coklat dan warna hitamnya ini. Nah, memperindah fasad rumah. Nah, depannya juga ada lampu hiasnya. Oke, memperindah juga fasad rumah ini. Ini dengan kusen sahabat, kusennya jati. Kusen jati, lantai granit, plafon gypsum dan juga gentengnya itu genteng mutiara. Oke. Oke, kita masuk dari pintu utama. Ini ruangnya plong gitu ya, udah plong, gypsumnya, plafonnya tinggi, udah ada mainannya juga itu ya, memperindah suasana rumah. Lantai granit dengan list warna hitam ya. Oke, di sebelah kiri rumah ini ada kamar tidur ukuran 3x3. Nah, di atas juga sudah ada dipasang colokan untuk AC-nya gitu ya. Kemudian sebelahnya kamar lagi, ada kamar yang kedua. Terima maaf, ini ada barang-barang tukang ya, karena masih bangun di bagian sebelah rumah ini. Nah, ini juga ada untuk colokan AC-nya. Oke, ini di sebelah kanan ini ada pintu samping tadi, pintu ke carport. Kemudian ini dapur. Nah, dapurnya jadi agak longgar gitu ya. Area dapur sebentar masak-masak, dapur. Dan sebelah dapur ada kamar mandi. Ini kamar mandinya. Oke. Kloset duduk dengan shower. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang masih ada space, cukup lumayan ini sahabat. Ini 3x3 itu. Kurang lebih 3x3 bisa untuk satu kamar lagi untuk pengembangan. Ya, untuk kamar bisa, untuk jemuran bisa, untuk kolam juga bisa, kolam ikan bisa juga. Nah, ini dari sebelah kanan rumah bisa untuk jemuran, untuk mesin cuci dan sebagainya di sini bisa. Ya. Oke, ini dari belakangnya, ini dari belakang. Ini sertifikatnya lengkap ya, SHM, IMB lengkap semuanya. Jadi misal langsung AJB bisa sekali untuk balik nama. Oke. Bagi sahabat yang mencari properti di area Potorono, Banguntapan, dekat Wiyoro dan sebagainya menjadi referensi. Semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.